Baik, kita bertemu kembali. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi kita bertemu lagi dalam satu live pendek, ya. Di mana saya nak komen, ya. Sekejap, saya check audio. Okey, audio clear, ya. Jadi live ni saya nak petik satu kenyataan yang dia telah dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya. Dan menurut Tun Dr. Mahathir, Ismail Sabri sepatutnya letak jawatan, bukan bubar parlimen apabila hilang majoriti. Okey. Ha, ini kenyataan ringkas. Dan menurut Mahathir, ya, jika Muhyiddin letak jawatan sebab dia hilang majoriti dan digantikan dengan Ismail Sabri, kenapa Ismail Sabri tidak letak jawatan selepas hilang majoriti? Ya, ini persoalan yang ditimbulkan atau dibangkitkan oleh Tun Mahathir. Jadi sebenarnya kenyataan Tun Mahathir ini tepat. Apabila Ismail Sabri telah hilang majoriti, sepatutnya dia meletakkan jawatan, memikirkan rakyat, ya, akan sebab dalam musim tengkujuh, ya, dan bukannya meminta agar dibubarkan parlimen. Jadi sepintas lalu untuk pengetahuan saudara-saudari, sekiranya seseorang Perdana Menteri hilang jawatan, ya, dan menghadap Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri wajib menghadap Yang di-Pertuan Agong dan meletakkan surat letak jawatan ataupun memberitahu Yang di-Pertuan Agong bahawa dia ingin letak jawatan. Ini secara berperlembagaan. Walau bagaimanapun, secara berperlembagaan juga, sebelum Perdana Menteri yang hilang majoriti itu letak jawatan, beliau boleh mencadangkan ataupun memohon agar parlimen dibubarkan. Dan sama ada Yang di-Pertuan Agong ingin bubarkan parlimen atau tidak, itu adalah atas budi bicara tuanku, bersandar kepada perkara 42 kurungan tak silap saya kurungan 2 kurungan B, ya. Okey, so itu adalah budi bicara Yang di-Pertuan Agong, dan saya kira itu yang telah berlaku. Sebab itu beberapa hari lepas saya beri satu senario. Saya beritahu sebenarnya apabila 12 Menteri Perikatan Nasional mengutus surat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menolak cadangan dibubarkan parlimen kerana musim tengkujuh, ya, maka itu boleh ditafsirkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai tanda Ismail Sabri telah hilang majoriti. Walaupun itu melibatkan menteri dan walaupun ini bukan berlaku di parlimen, tetapi menteri-menteri yang mengutus surat itu adalah ahli-ahli Dewan Rakyat. Dan apabila mereka memintas Perdana Menteri dan mengutus surat terus kepada Yang di-Pertuan Agong, itu adalah satu tanda bahawa mereka tidak percaya kerana mereka tidak melakukan sesuatu yang berdasarkan perlembagaan, ya, sebab menurut perlembagaan bukan menteri-menteri yang mengutus surat tanpa diketahui oleh Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong nak minta atau nak halang bubar parlimen. Okey. So jika andai kata Yang di-Pertuan Agong mentafsirkannya sebagai satu kehilangan majoriti, Yang di-Pertuan Agong boleh sahaja meminta Ismail Sabri untuk letak jawatan. Itu adalah hak budi bicara Yang di-Pertuan Agong berdasarkan tafsiran Seri Paduka Baginda Tuanku. Dan sekiranya Ismail Sabri sebelum itu mengusulkan agar parlimen dibubarkan, kemudian ya, itu dibenarkan, itu dibolehkan, dan kemudian Yang di-Pertuan Agong akan membuat pertimbangan dan menggunakan budi bicara tuanku untuk sama ada bersetuju atau menolak usul pembubaran parlimen. Jadi dalam hal ini ya, tuanku telah bersetuju. Jadi persoalannya, mengapa Ismail Sabri apabila hilang majoriti ataupun dia mentafsirkan bahawa dia telah hilang majoriti, mengapa dia mengusulkan pembubaran parlimen sedangkan dia tahu ini adalah satu tindakan yang cukup-cukup memudaratkan rakyat? Kenapa tidak sahaja letak jawatan
dan benarkan yang di-Pertuan Agong, sama ada melantik Perdana Menteri sementara atau Perdana Menteri baru ataupun mengisytiharkan darurat politik. So ini adalah persoalan yang timbul, dan maka tepatlah apa yang Tun Mahathir beritahu. Ini adalah satu kesilapan. Bagi saya, ini juga adalah satu kesilapan. Sepatutnya Ismail Sabri ikut contoh Muhyiddin dan letak jawatan. Ya, mengapa anda usulkan pembubaran parlimen? Jadi di situ sudah nampak Ismail Sabri ada juga tunduk di bawah tekanan kluster mahkamah. Ya, sebenarnya parti politik tidak boleh memaksa Perdana Menteri berbuat apa-apa, dan Perdana Menteri secara konsisten telah menurut Perlembagaan Persekutuan, tapi di saat akhir apabila dia mengusulkan pembubaran parlimen, itu boleh ditafsirkan sebagai dia telah tunduk kepada tekanan kluster mahkamah yang terdesak adakan pilihan raya, seperti yang telah diakui oleh Zahid, ianya bersangkut paut dengan kes mahkamah. Maka nak selamatkan tengkuk dia, dan menurut dia nak selamatkan juga tengkuk-tengkuk presiden-presiden dan kepimpinan-kepimpinan parti-parti komponen Barisan Nasional. Jadi ini adalah satu tindakan yang silap. Ismail Sabri kena mengakulah ini silap. Okey, jika benar-benar dia tidak tunduk, dia akan memikirkan rakyat dan dia tidak akan meminta parlimen dibubarkan, memandangkan ramai menteri dia pun tidak setuju. Jadi tak perlulah Ismail Sabri tuding jari sana sini kepada menteri-menteri Perikatan Nasional. Walaupun saya dari satu sudut setuju menteri-menteri Perikatan Nasional melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan, kerana jika mereka tidak menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong, tidak akan timbul tafsiran bahawa Ismail Sabri hilang majoriti. Maka dengan itu Ismail Sabri tidak perlu letak jawatan. Tapi dari sudut lain, tak perlu tuding jari kepada menteri-menteri ini, sebab Ismail Sabri boleh sahaja letak jawatan tanpa perlu mengusulkan pembubaran parlimen. Jadi di situ sudah nampak dia ditekan oleh kluster mahkamah dan dia telah gagal. Okey, itu satu kesilapan, dan saya setuju dengan Tun Mahathir. Tapi ada lagi satu kesilapan juga yang saya ingin bawa kepada perhatian anda. Di dalam satu perhimpunan Barisan Nasional di Bagan Datuk baru-baru ni, Bagan Datuk ni kawasan Zayan Media. Okey. Jadi Ismail Sabri mengaku, ya, ini berdasarkan laporan media lah. Jadi kalau laporan media silap, Ismail Sabri kena saman lah media. Ya. Dan laporan ini adalah daripada Malaysia Kini. Okey. Ismail Sabri mengakui dia bersetuju untuk menyah klasifikasikan laporan siasatan Putrajaya terhadap buku Tommy Thomas agar ia boleh dijadikan peluru politik bagi menyerang Pakatan Harapan. Okey, saya ulang ya. Dalam Perhimpunan Barisan Nasional di Bagan Datuk, Ismail Sabri dikatakan mengaku dia bersetuju menyah klasifikasikan laporan siasatan Putrajaya terhadap buku Tommy Thomas agar laporan siasatan itu boleh dijadikan peluru politik bagi menyerang PH. Jadi di sini betul kata seorang peguam, siasatan itu sudah tercemar, kerana Ismail Sabri sekarang sudah menimbulkan keraguan sama ada siasatan dilakukan dengan telus ke tidak, dan adakah ini semuanya berbaur politik. Dan sememangnya tindakan menyaklasifikasikan laporan itu adalah berbaur politik untuk dijadikan peluru menyerang Pakatan Harapan. Jadi dalam pada orang-orang yang pro kerajaan menyerang Tommy Thomas, saya bukan berpihak pada sesiapa ya, tapi dalam pada mereka menyerang Tommy Thomas dan nak guna buku itu untuk menimbulkan propaganda, Ismail Sabri pula secara tidak langsung telah mengaku bahawa semuanya berbaur politik, sudah tercemar. Okey, jadi sekarang orang-orang yang menyerang buku itu perlu tanya balik diri mereka, mengapa tak serang Ismail Sabri? Kerana Ismail Sabri mengaku dia menyaklasifikasikan nak jadikan satu laporan, satu siasatan sebagai senjata politik. Jadi betul kata peguam tu berkata, untuk mengaku ia memang disediakan untuk menjadi peluru politik membuktikan wujud niat jahat di sebaliknya. Sebarang siasatan yang dijalankan kini tercemar kerana ia jelas menunjukkan penindasan politik. Jadi orang-orang BN ni yang duk teriak hari-hari penindasan politik ni,
awak tiba, tak sentuh isu ni. Ha, Zahid selalu cakap perbicaraan terpilih, pendakwaan terpilih. Awak tak sentuh benda ni. Ini adalah penindasan politik. Ini menunjukkan ada niat jahat. Ya? Ha, so, itu adalah kesilapan kedua Ismail Sabri. Dan perkara ni perlu diambil perhatian oleh pihak-pihak yang berkaitan. Okay? Jadi, ini sahaja mesej saya. Jadi saya boleh luangkan masa 5 minit untuk menjawab soalan. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Dan pastikan sementara menunggu soalannya, pastikan anda tonton live saya lebih kurang sejam tadi ya, lebih sejam tadi. Pada pukul 5 petang ya, pada pukul 5 petang, di mana saya mengumumkan keputusan sama ada saya akan bertanding ke tidak. Jadi jangan lupa tonton live itu. Ada dua live lah hari ini, live ini dan live yang tersebut. Dan di dalam live tersebut saya terpaksa ulang live itu setelah ianya diganggu. Walaupun nak umum bertanding atau tidak pun diganggu, itu pun pada penghujung live diganggu lagi, tapi disebabkan saya sudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan, jadi saya tidak ulang lah kali ketiga. Okey, jadi pastikan anda tonton live itu. Ada soalan tak? Okey. Okey, sementara menunggu soalan, live tadi diberhentikan secara mengejut. Jadi ada satu perkara yang belum saya sempat sampaikan, iaitu fokus kempen saya. Jadi secara peribadi, fokus kempen saya adalah no Zahid, no kleptokrat. Okey, saya tidak akan memihak kepada mana-mana parti atau kumpulan. Saya cuma bersandar kepada kempen no Zahid, no kleptokrat. Dan saya harap pembangkang memantapkan lagi strategi-strategi mereka dan menerapkan ya slogan no Zahid, no kleptokrat di dalam manifesto masing-masing. Ya. Dan cabaran saya kepada PH tetap sama. Perlu ada dalam manifesto anda no Zahid, no kleptokrat. Dan cabaran saya kepada UMNO sama. Perlu ada dalam manifesto akuan bersumpah yang ditandatangani oleh semua calon-calon BN bahawa no Anwar, no DAP. Ini adalah bagi menangkis dakwaan berlaku kerjasama sulit antara Anwar dan Zahid. Dan akan berlaku kerjasama sulit selepas PRU 15. Jadi tak ada soalan ya. Kalau tak ada soalan, kita akhiri live lah. Kalau ada, boleh tanya sekarang. Roslan Hashim, bagi Ismail Sabri biar putih tulang, jangan putih mata. Remy Ezril, Mak Elbera ditekan kiri kanan, boneka kluster mahkamah. Jamil Khashoggi, keep it up Reggie, get the truth out there, thank you. Ebiman, salam Tuan RJ, salam kuasa ketiga sini clear Tuan, kami dari Kinara Puchong. Salam kembali, terima kasih Ebiman, dah lama dengan saya. Laina Gano, ok, so saya kira tak ada soalan lah. So sehingga kita berjumpa di lain masa, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.